kasih. Dilanjutkan acara yang kelima, yaitu pelantikan pengurus organisasi Ikatan Siswa Islam Temanggung. Dilanjutkan sambutan dari penasihat yang akan dibawakan oleh Akhina Muhammad Alwi Sofyan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum prosesi pelantikan dimulai, mohon maaf bagi teman-teman, rekan-rekan yang kami sebut namanya, mohon untuk naik ke atas panggung. Susunan pengurus Tansisma Pusat periode tahun 2019-2021. Ketua Saudara Tanwirul Arifin, santri asal Pondok Pesantren Fathul Mubarok Kalipaing. Wakil Ketua 1, Saudara Soiman, santri asal Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang. Wakil Ketua 2, Ahmad Muzofir, santri asal Pondok Pesantren Ariyat Sawahan. Sekretaris 1, Nurholis, santri asal Pondok Pesantren Mu'alimin Jambirejo Temanggung. Sekretaris 2, Saudara Zulfa, santri asal Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang. Sekretaris 3, Saudara Yasir Arafat, santri asal Pondok Pesantren Fathul Mubarok Kalipaing. Bendahara 1, Saudara Fuad Aditya, santri asal Pondok Pesantren Al Munawar Kertosari Temanggung. Bendahara 2, Lukman Hakim, santri asal Pondok Pesantren API Tegalrejo. Bendahara 3, Saudara Hozin, santri asal Pondok Pesantren Anwarus Solihin Keranggan. Ketua Sektor Utara, Saudara Imron, santri asal Pondok Pesantren Darussalam. Dan Saudara Ismail Hasan, santri asal Pondok Pesantren Fathul Mubarok Kalipaing. Sektor Selatan, Saudara Muhammad Ansori, santri asal Pondok Pesantren Al-Hidayah Prapak. Dan Saudara Wahyudi, santri asal Pondok Pesantren Darunaim Lungge. Ketua Sektor Barat, Saudara Zikrillah, santri asal Pondok Pesantren Tajul Haq, Ngimbrang, Temanggung. Dan Saudara Solihun, santri asal Pondok Pesantren Zaidatul Ma'arif, Kauman, Parakan. Ketua Sektor Timur, Saudara Agus, santri asal Pondok Pesantren Rumakante. Dan Saudara Zahidin, santri asal Pondok Pesantren Tahdzibul Fuad. Nama-nama yang kami sebut, mohon segera naik ke atas panggung. Dan kami mohon kepada beliau Gus Abdullah Farid Kafani untuk melantik pengurus Tansisma masa khidmah 2019-2021. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskah baiat pengurus Tansisma. Saya baca tanpa diikuti oleh pengurus yang dibaiat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Marilah kita baca bersama-sama kalimat di bawah ini dengan mengikuti bacaan saya.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyyah. Akan saya bacakan kalimat baiat, selanjutnya Anda nanti menjawab dengan mengikuti bacaan saya. Bayatukum ala sam'i wa ta'ah bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama li ilahi kalimatillahi allati hiyal ulya bi qiyadati ulama ahli sunnati wal jamaah. Silakan mengikuti bacaan saya. Bayatu ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama li ilahi kalimatillah allati hiyal ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Kami sebagai pengurus pusat Ikatan Siswa Islam Temanggung dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjuang di dalam organisasi Tansiswa untuk menjunjung tinggi agama Islam. Dengan ini berikrar, satu, menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama Islam serta berusaha mewujudkan teraksananya ajaran Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, siap mempertahankan kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Tiga, siap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk mensyiarkan agama Islam. 4. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. 5. Taat dan patuh kepada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Ikatan Siswa Islam Temanggung. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.